Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Hari ini saya akan mereview kabel adapter USB menuju LAN seperti ini. Nah, mungkin untuk teman-teman semua yang punya laptop yang tidak punya ethernet ya, teman-teman bisa membeli adapter semacam ini. Jadi dari USB bisa Anda rubah ke dalam bentuk ethernet. Nah, namun ada beberapa poin yang harus saya utarakan di sini. Saya membeli yang model ini. Di sini tertulis kecepatan 10 megabit per second or 100 Mbps. Nah, ini akan kita buktikan apakah kecepatan dari adapter ini sama seperti apa yang tertulis. Nah, sebelumnya saya akan perlihatkan kecepatan internet saya jika menggunakan WiFi ya. Saya menggunakan koneksi WiFi, saya mendapatkan kecepatan download 1,8 MB per second. Ini kecepatan WiFi saya. Lalu saya akan coba menggunakan kabel ini ya. Sebelum saya akan disconnect dulu ini ya, WiFi saya. Oke, saya coba pakai ini ya. Saya kerja satu tangan jadi rada susah masukinnya. Sebentar. Oke, ini ya terpasang ya. Terpasang, connect. Lalu kita coba resume download yang tadi. Kita coba lihat apakah sudah terkonek di sini. Sudah terkonek ya di sini. Lalu kita lihat ya, kita resume downloadan yang tadi. Apakah cepatannya sama? Nah, sekarang bisa saudara lihat di sini kecepatan yang saya dapatkan berbeda jauh dengan apa yang saya dengan internet yang saya gunakan lewat WiFi. Dari WiFi saya mendapatkan 1,8 MB per second. Di sini saya hanya mendapatkan 0,8 MB per second atau sekitar 900-800an KB per second. Nah, sekian review dari USB Ethernet adapter ini. Nah, kalau saudara ingin mendapatkan internet yang lebih kencang dari ini, Anda harus hati-hati. Mungkin harus Anda coba dulu di tokonya apakah mampu mengakomodir kecepatan internet saudara di rumah atau di kantor. Sehingga tidak terjadi kesalahan pembelian produk dan penyesalan setelah pembelian. Oke, sekian review dari USB adapter ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.